bermain House Flipper. Kemarin kita udah main 4-3 dan sekarang buat 4-4. Kita akan tetap menjadi cleaning service dan dekorasi rumah. Kita lihat aja ya teman-teman ya, misi selanjutnya. Kerjain satu pekerjaan lagi dari nambah. Oke deh. Thomas Johansson. Baby on the way, Matt Marlowe. Ini dulu deh kayaknya ya. Matt dari Matt Marlowe. Dari luar look rumahnya sama semua teman-teman dari yang udah kita lewatin. Remove stress. Oke. Itu aja. Pets. Oke. Kita bersihin koridor dulu nih. Oke. Back to cleaning service. Terkadang bingung mana yang kotor ya. Itu gitu. Gak kelihatan yang kotornya. Oke. Koridor komplit lalu. Roomnya di mana? Ini, oh ya ini. Remove trash. Hilangkan sampahnya. Nah, dulu ya. Clean dirt, kita bersihkan. Banyak yang harus dikerjain nih teman-teman. Makin kesini makin banyak ya. Ini masih ada juga, nggak kelihatan. Lemari ini juga sampai lemari dong. Mana lagi nih yang kotor nih? Kadang nggak kelihatan gitu ya teman-teman. Baru 92% loh. Mana lagi yang kotor? Oh, ini kotor juga ternyata. Di sini dulu ya. Oke, udah bersih. Lalu kita bersihin jendelanya. Belok. Tinggal satu lagi jendelanya ini.
Ini yang bakal jadi kamar bayi mungkin ya. Bayinya lagi di jalan. Kita di jalan sendiri. Bayinya lagi KPW. Paint the color pastel pink. Oke. Kita beli dulu ini. Beli catnya ya, ukuran L. Cat dulu. Bisa pakai tol aja itu ngecat. Bayinya perempuan nih kayaknya. Atau lebih milik. Ada bagian tersusah lagi nih kayak tadi. Kenapa ngecatnya harus segaris-segaris ya? Di. Satu warna ya dikasihnya teman-teman, tapi bagus juga daripada sama pink, sama kuning. Mustard ya, mustard. Nah sekarang bilangnya mustard. Oh, mama biasanya bilang murtad, bukan mustard. Mustard.
udah mulai mahir teman-teman. Mahir dalam mengecat hal yang sulit. Oke, gini aja. Enggak sih, harus semuanya. Bener ya. Tapi 69%. Oh, iya. Kan kita yang punya kamar. Orangnya minta pingsan. Harus serius nih. Maaf kalau Gimli diem aja ya temen-temen, nggak terlalu serius kalau udah ngecat gini. Cukup tuh, paling besar cukup. Oke, selesai catnya. Ganti lagi, tinggal beli. Beli-beli sesuatu. Baby cot. Sama kayak ininya. Jangan aku tulis listrik dong. Jadi gimana ya teman-teman ya, mana salah pencet. maaf. Salah pencet teman-teman. Daripada dekat ini sama aja sih, itu ada listrik juga. Lalu kita beli apa ini, bookcase. Oke. Gimana ya, ini aja ya. Lalu kita beli apa ini, kabinet with changing table warna pink. Oke, lagi aja deh, buy now. Di sini kali ya, dekat ini teman-teman.
Oke. Lalu lagi ya. Banyak dulu. Oke. Lalu kita ke nih ya. Di sini udah selesai. Bedroom. Oke. Remove press. Lalu clean. Ya, tinggal bersihin ruangannya nih. Teman-teman. Besar banget tuh. Mana lagi? Sini ke oh ini kayak yang tadi lupa. Apa lagi yang harus dibersihin? Mana lagi yang harus dibersihin nih? Oh ini tertutup oleh meja. Nggak bersih-bersih deh. Oke. Nggak bersihin jendelanya nih teman-teman nih. Jendelanya masih banyak. Wow. Et, ya banyak aja nih. Nggak habis kan? Mana yang kelewat? Oh. Jendela satu lagi. Oke, selesai. Oke.
belum selesai. Ini dia. Sampah di mana-mana. Ini bersih, papanya sangat bersih. What's wrong? Bapak dengan rentenya rumah ya, sangat mencintai kekotoran. Masih ada yang berlalu teman-teman, ternyata banyak. Kalau lihat keluar kayaknya kayak yang udah sore mau maghrib gitu ya. Sebelah lagi, oh, mana tadi? Oh, ini. Nah, dua sih tugasnya di sini, bersihin dan bersihin jendela. Duduk, duduk. Ini duduk teman-teman. Selesai.
Sudah malam, teman-teman. Wah. Sudah selesai semua. Oh, ini belum. Ini tinggal satu. Oh, kita kasih dulu nanti. Mana sih tadi? Kedorong masuk, teman-teman. Oh, ke sini berarti. Oh, ini belum. Enggak deh. Ini udah. Ini belum. Lewat ya, ampun. Begini jendela gede, ini kelihatan, coba. Oke, selesai. All test complete. Wow, so pink. Teman-teman. Udah malam ya. Bintang-bintang. Oke, rumah ini selesai. Baik, teman-teman, cukup sampai di sini untuk part 4-nya. Kita udah dekorasi kamar bayi dan mengecatnya. Sampai ketemu di part selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. See you.